الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علومه في دارين آمين باب تدعي صلاة عن وقتها. Ini bab menyia-nyiakan salat dari waktunya. Jadi menunda-nunda. Jadi yang dimaksud di sini, ya, tadi'i di sini wal muradu bi tadi'iha ta'khiruha an waqtiha al musta'abi la annahum akhraju'a anil waqti. Yang dimaksud dengan tadi'iha menyanyiakan itu adalah menteledorkannya itu adalah ta'khiruha mentakhirkannya an waqti hal mustahabi dari waktunya yang disunatkan. Yang disunatkan itu waktunya kapan? Di awal waktu nintar-ntaran. Azan sudah berkumandang, sudah berkumandang azan tapi masih tidur aja. Masih main aja. Masih santai aja. Ya. Masih main aja. Itu namanya menyanyiakan waktu. Jadi ini maksud itu. La anna'um akhraju'a anil waqti. Bukan bahwasanya mereka mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Bukan. Jadi yang dimaksud adalah, ya, menyanyiakan sholat itu mentakhirkannya dari waktunya yang disunnahkan. Jadi yang disunnahkan waktunya adalah fi awalil waqti, di awal waktu dia di akhir waktu. Salat zuhur mau masuk asar, salat asar mau masuk maghrib, salat maghrib dikit lagi isya, salat isya dikit lagi subuh, sholat subuh, ya, dikit lagi sinar matahari tampak. Ini menyia-nyiakan, ya, sholat namanya. Jadi bukan kagak sembahyang, dia sembahyang. Cuma entar-entaran. Lagi main kalambor. Lagi main catur. Entar-entaran aja. Itu namanya tadi'i. Ya, tadi'i us-shalah. Menyanyiakan, ya, sholat. Teledor dia. Wa bilai qala addasana Musa bin Ismaila qala addasana Ma'diyun an Gailana an Anasin. Dari Gailan, dari Anas, qala berkata beliau, ma a'rifu syai'an mimma kana 'ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas kata beliau, aku ma a'rifu, aku tidak kenal syai'an sesuatu. Mimma kana ala adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang ada tuh dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini ada terjadi yang aku dulu belum kenal. Di masa Nabi enggak pernah terjadi, sekarang terjadi. Qila, beliau ditanya, as-shalatu, apakah salat? Kata, ya, Anas bin Malik ditanya, apakah sholat yang kamu maksudkan? Iya, sholat.
Jadi solat disia-siakan di zaman, padahal zaman Sayyidina Anas. Zamannya sahabat. Apalagi zaman sekarang yang nyanyain solat. Bukan nyanyain, enggak solat. Kalau ini entar-entaran solatnya. Orang yang rajin ngajinya, insya Allah rajin ngajinya, rajin duduk di majelis ilmu, dan ya, dia punya guru dan dia setia sama gurunya, dipercaya sama gurunya dan dia yakin sama gurunya, dia cinta sama gurunya. Dia cinta sama gurunya, senang sama gurunya, ridho sama gurunya, punya loyalitas tinggi kepada gurunya, insya Allah, Allah akan mudahkan dia untuk selalu melakukan sholat lima waktu. Tapi kalau orang kagak ngaji, enggak duduk di majelis ilmu, enggak punya giliran untuk duduk di majelis ilmu, saban nari cariannya adalah harta dunia terus. Harta dunia terus yang dikejar, dikejar, dikejar. Padahal segitu-segitu aja. Kenapa? Orang bayangan dikejar. Bayangan dikejar manfaat enggak? Enggak. Mau kemana aja dia bakal ngikut. Rizki itu bayangan. Dunia itu. Jadi beliau heran. Dikatakan as-salatu salat. Qala alaysa sona'tum mas-sona'tum bifi'a. Bahasa langsungnya, bukankah kalian telah melalaikannya? Apakah tidak kamu berbuat apa yang kamu berbuat padanya? Maksudnya, bukankah kalian telah melalaikannya? Bukankah kalian telah melakukan salat? Entar-entaran, entar-entar, entar-entar. Zuhur, suruh sembahyang. Ya, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Udah komat, baru komat. Imam kumandangkan takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar. Baru rakaat pertama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Segera. Segera, segera. Jadi ini menandakan betapa pentingnya melakukan sholat di awal waktu. Jangan sampai entar-entaran. Ini adalah keheranan daripada Anas bin Malik. Heran, kok bisa terjadi seperti ini? Wa bilai qala haddatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Wa'id bin Wasilin Abu Ubaidah Al-Haddad an Utsman ibni Abi Zawadin akhi Abdul Aziz qala berkata beliau sami'tu Zuhri aku telah mendengar Zuhri yaqulu berkata dakhaltu ala Anas bin Malikin aku pernah masuk aku pernah datang kepada Anas bin Malik bi Dimasqah di Dimasqah wa huwa yabki dan beliau sedang nangis subhanallah faqultu lalu aku berkata bertanya ma yubki ka apa yang membuat engkau menangis faqala maka ia menjawab la a'rifu syai'an mimma adraktu ila hadhihi salata aku tidak tahu kenapa aku datang-datang nangis seperti ini aku tidak mengetahui sesuatu pun daripada apa yang aku dapati kecuali ini salat aku nangis ini gara-gara salat kenapa salat pada orang pada menyanyiakan maksudnya salatnya entar-entaran bagaimana kalau enggak lakukan sholat? Na'udzubillah.
Aku sedih karena banyak orang pada menyanyiakan sholat. Masya Allah. Sampai begitu sahabat. Aku sedih karena aku ngelihat orang pada nyanyiin sholat. Jadi oleh karena itu jangan sia-siain. Sedih beliau. Ini Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang pernah bantuin kemana-mana ikut Nabi selama 10 tahun. Di zaman Nabi, ya, enggak begitu orang enggak sia-siain. Tapi zaman sekarang katanya, kata beliau, la a'rifu syai'an mimma adraktu ila hadhihi salata. Aku tidak mengetahui sesuatu daripada apa yang aku dapati kecuali ini salat. Wa hadhihi salatu qad duyi'at, dan ini salat sungguh telah disia-siain. Yaitu orang salat bukan tepat pada waktunya. Beruntunglah kita dikondisikan oleh Allah di tempat ini. Dalam keadaan luang, sehat, walafiat, dan bisa belajar dengan nyaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala Bakrun haddasana Muhammad ibn Bakrin al Saniyu akhbarana Utsman bin Rawadin nahwahu. Ini pelajaran buat kita supaya kita jangan menyia-nyiakan salat. Perhatikan salat. Salat dulu yang lebih diutamakan. Bila mana kita mengutamakan salat, nanti insyaAllah Allah akan utamakan kita. Bila mana kita memperhatikan sholat, insyaAllah yakin Allah akan perhatiin kita. Bila mana kita enggak pernah melupakan sholat, insyaAllah Allah enggak pernah lupain kita. Sholat. Al-farku bainal muslim wal kafir as-sholat. Perbedaan antara orang muslim dan kafir itu sholat. Jadi orang muslim sholat, orang kafir enggak sholat. Jadi jangan sampai kagak sholat. Selalu jaga, jaga, jaga. Wallahu a'lam bissawab.